Kita sektor ekonomi di Nawidang Wisata, Bupati Bandung Dadang Supriyatna Nyorang Rukun Gawe Jeng Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Bandung ngaresmikan aplikasi Beda Smart Tourism. Eta aplikasi T nyagakan pangjujugan wisata, penginapan, wisata kuline, wisata kuliner jeng oleh-oleh produk UMKM asli buatan warga Kabupaten Bandung. Aplikasi pariwisata bedas Smart Tourism geus bisa diunduh dina telepon pintar kaliwatan Google Play Store. Lianti bedas Smart Tourism dina eta kegiatan teh Bupati Bandung oge medalken dua program sejena nyata ameng atau ayah 100 macam wisata enggal nyata jagana pemerintah Kabupaten Bandung bakal ngarojong tim percepatan pariwisata bikin ngawangun atau ngokolaken 100 destinasi wisata anyar anu ayah di Kabupaten Bandung hiji program sejenak nyata outlet UMKM anu dicawiskan bikin ngajua produk-produk UMKM asli buatan warga Kabupaten Bandung timimiti makanan ringan karya seni tepika oleh-oleh Jagana outlet UMKM bakal dihadirkan di sakumna tempat wisata Nuaya di Kabupaten Bandung Menginformasikan kepada publik seluruh dunia Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia bahwa di Kabupaten Bandung ternyata ada 122 titik destinasi wisata. kurakan menkan eta aplikasi bedasmaturisme jeung dua program sejenate tujuana piken ngaronjtkan potensi ekonomi masyarakattinana sektor pariwisata hari aplikasi bedasturisme bisa dipakai piken maluruh informasi ngenaan manggrat 104 wisata Kabupaten Bandung panginepan wisata kuliner tapi oleh-oleh produk UMKM asli buatan warga Kabupaten Bandung oleh-oleh khas Kabupaten Bandung Tempat penginapan bahkan akan menjadi reservasi online. Jadi, di tengah pandemi ini, kita berharap semua tempat wisata bisa cashless. Maka wadah di bedah smart Tourism ini nanti akan menjadi wadah untuk digitalisasi pembayaran. Dan harapannya UMKM-UMKM Kabupaten Bandung oleh-oleh maupun tempat wisata dan penginapan, wisatawan yang mau belanja secara online bisa melalui bedah smart Tourism Sajeroni itu, Ketua Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Bandung, Ilham Sunaryanto, nembrakan aplikasi beda Smart Tourism di Ugung-Ugung, salahku aplikasi pariwisata Panglengkepna. Lantaran dianti informasi mengenai pariwisata, eta aplikasi T boga integrasi jeng nungokolaken tempat wisata tur hotel anwaya di Kabupaten Bandung, tur bisa ngelakonan reservasi secara langsung ukur make hiji aplikasi. watan di pedagraan eta aplikasi T diperp bisa ngirut diminat wisatawan timbang pirang wewengkon di Indonesia atau mancanegara Dina ussum sa salat cop 18 tur bisa mulangken atautawa malah ngaronjatatkan ekonomi masyarakat Dinas sektor wisata jeng produk UMKM Yona Kurniawan Bandung TV